Selamat pagi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dian Anggera ini bekerja di UPT SD Negeri Beru 1 sekaligus sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 tahap 1. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperagakan pembelajaran UKIM, yaitu bertema tentang min, median, dan juga modul. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Merdeka sepanjang
Pada kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan mengambil tempat locker kalian untuk masing-masing HP. Silakan tiap kelompok mengambil lockernya yang ada di belakang. Kelompoknya apa? Salah satu saja yang mengambil. Ya, semuanya sudah dimasukkan di dalam lockernya. Silakan ditutup kembali. Tidak, silakan ditaruh di tengah-tengah. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Coba siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini? Semoga Rahma nanti segera sembuh, besok bisa mengikuti pelajaran lagi. Baik anak-anak, untuk kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar. Kita belajar tentang min, median, dan juga modus. Apa sih min? Tujuannya untuk apa hari ini? Menjelaskan dan membandingkan apa sih min, median, dan juga modus. Kalau min kemarin rata. Kalau median nilai. Kalau modus data yang sering muncul. Oke, pintar. Baiklah, sekarang kita akan seperti kemarin kita akan belajar melihat video yang akan ditayangkan oleh Jukian. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar statistika data tunggal, yaitu menentukan min atau rata-rata. Kemudian itu adalah nilai rata-rata suatu kelompok data ya. Kemudian median adalah nilai tengah dari suatu data. Dan yang terakhir modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan nilai ulangan Dina berikut ini, yaitu terdiri dari 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, dan 9. Nah yang pertama, tentukanlah minnya. Yang kedua, tentukanlah mediannya. Serta yang ketiga, tentukanlah modusnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas minnya. Cara untuk menentukan min yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data di sini maksudnya adalah keseluruhan data ini kita jumlahkan, maka kita tambahkan yaitu 7 ditambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 ya. Kemudian di sini perbanyak data. Banyak data maksudnya adalah ini datanya ada berapa, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 banyak data, maka di sini kita tuliskan per 10. Sekarang kita jumlahkan ya.
keseluruhan data ini jumlahnya adalah 78. Di sini per 10 maka kita tuliskan per 10. Sekarang menjadi 78 dibagi 10. 78 dibagi 10 hasilnya sama dengan 7,8. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentukanlah mediannya. Untuk menentukan median, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini kita urutkan datanya, kita urutkan dari yang paling kecil. Perhatikan di sini data yang paling kecil adalah 6, maka kita tuliskan 6. Kemudian 7, perhatikan 7-nya ada berapa, kita hitung 1, 2, 3, maka kita tuliskan 7-nya sebanyak 3. Kemudian angka selanjutnya yaitu 8, kita hitung 8-nya ada 1, 2, 3, 4, maka kita tuliskan 8 sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir ada angka 9, kita hitung 9-nya yaitu 1, 2, angka 9-nya ada 2, maka kita tuliskan 9 sebanyak 2. Nah, sekarang ini sudah terurut datanya. Langkah selanjutnya adalah perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Nah, kita perhatikan ini datanya ganjil atau genap dengan cara menghitung jumlah angkanya ada berapa. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, maka ini merupakan data genap. Selanjutnya yaitu, jika datanya genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Kemudian jika datanya ganjil, langsung diambil nilai tengah. Nah, kita perhatikan tadi ini nilainya, datanya adalah data genap ya. Maka kita hitung dari depan dan dari belakang. Kita tentukan yang merupakan nilai tengahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 8 nilai tengahnya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah data yang berada di tengah. Maka kita jumlahkan kedua-duanya, yaitu 8 ditambah 8, kemudian di sini dibagi 2, maka per 2. 8 ditambah 8 sama dengan 16 per 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka mediannya adalah 8. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu menentukan modusnya. Tadi disebutkan bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Perhatikan tadi urutan datanya yang sudah terurut seperti ini. Kita perhatikan angka yang paling sering muncul adalah angka berapa ya. Nah, di sini tadi 6-nya 1 kali, 7-nya 3 kali, 8-nya sebanyak 4 kali, 9-nya ada 2 kali. Maka yang paling sering muncul adalah 8. Maka modusnya adalah 8. Nah, ini contoh yang pertama dengan data genap. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua menggunakan Oke, di sini Bunda punya contoh lagi. Dalam satu hari, Satria minum 5 gelas air. Air apa? Boleh air putih. Tino minum 6 gelas. Robi 4 gelas. Jadi, siapa tadi yang pertama? Satria. Satria berapa gelas? 5. Tino? 6. Robi? 4. Ini satu hari. Kalau 7 hari atau satu minggu, berarti bagaimana? Satria berapa gelas satu minggu? 5? 7. Dino? 6 kali 7. Robi? 4 kali 7. Berarti berapa? 35. Dino? 28. Jadi ada, kita punya data 35, 42, dan 20.
8. Terus bagaimana kita mencari min, median, dan juga modus? Coba kita mencari min, median, dan juga modus. Bagaimana min tadi apa? Min adalah rata-ratanya tadi bagaimana? Di jumlah rata-rata. Di jumlah berapa tadi? 28. Terus 35. Terus 42. Berarti 28 ditambah 35 ditambah 42. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3 dibagi 3. Berapa? 28 sama 35. Terima kasih.
Lanjut kelompok 4. Yuk gini Satria. Yang sudah langsung dikerjakan ya. Thank you.
Modul adalah nilai yang sering muncul. Kelompok kami modul tinggi badan adalah 139. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya. Nama latihan bintang dan juga Robi. Median adalah nilai tengah. Median kelompok kami adalah 43. Oke, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang mean, median, dan juga modus. Kita bisa menghitung tentang rata-rata, nilai tengah, dan juga modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Sebelum kita akhiri, coba HP-nya kita buka lagi. Silakan dibuka untuk HP yang dirim di grup. Grup kelas ya. Sebentar, biar kirim lagi. Teman-teman, hidup dan ingatlah aku, bagi balap dan aku dari Tuhan 1, 2, 3. Berdikah!